saya, satu Dekod Universiti adalah satu medan yang terbaik bagi mahasiswa implement apa yang dipelajari dalam lewat kuliah untuk kita sampaikan kepada masyarakat yang lain, masyarakat kampus. Di mana firman Allah SWT, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salih qala innani minal muslimin. Perkataan manakah yang lebih baik lagi selain daripada menyeru manusia kepada Allah dan beramal soleh, dan katakanlah kita dari kalangan orang mukmin. Bagi saya, same sangat unik dengan Dekod Universiti, yang mana melalui Dekod kita dapat membina sosial diri, dapat berkongsi apa yang membina jati diri, apa yang kita boleh kongsi dengan sahabat-sahabat tanpa ada had. Saya lah merupakan salah seorang daripada hasil keluaran graduan Dekod Universiti. Saya berpendapat dan saya merasakan bahawa program Dekod Universiti merupakan satu platform ataupun satu wasilah yang cukup baik, di mana pelajar universiti boleh mengikuti program ini sepanjang pengajian di universiti, kerana program Dekod Universiti mampu membina potensi diri pelajar, iaitu para graduan, dan juga program Dekod ini juga mampu membentuk sifat kepimpinan pelajar di samping membina sah-sah. Dan justru saya mengajak kepada para pelajar yang lainnya, kepada adik-adik junior, teruslah bersama program Dekod Universiti. InsyaAllah anda akan menjadi baik, iaitu hasil daripada keluaran Universiti Sains Islam Malaysia, insyaAllah. Saya merupakan graduan Dekod Universiti. Saya yakin, percaya Dekod adalah satu faktor kepada pelajar kepercayaan, di mana ramai yang berkutipunnya graduan-graduan tahun ini bukan juga merupakan graduan Dekod Universiti. Saran saya, sentiasa dan ubahlah usaha untuk hadir ke Dekod-Dekod yang diadakan di Universiti. Pada pandangan saya, universiti adalah salah satu medan buat semua mahasiswa dan mahasiswi untuk mendalami ilmu agama selain daripada ilmu ekonomi yang mereka pelajari di kampus. Dan Dekod Universiti juga memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk memberi pandangan dan idea sepanjang pendatang Dekod Universiti. Saya diperkenalkan dengan Dekod semenjak dari tahun 1 dan dibimbing oleh nakib saya sampai saya tahun 3. Dan alhamdulillah, pengisian dan juga asahan daripada nakib membentuk diri untuk sentiasa maju ke hadapan, khususnya dalam membawa diri kepada universiti. Dan yang kedua, saya mengikuti perkembangan Dekod pada hari ini di universiti. USIM khususnya sudah mengeluarkan produk buku khusus untuk Dekod Universiti. Dan ini satu contoh yang perlu diberikan perhatian tinggi dan diimplementkan kepada semua. Bagi saya, Dekod Universiti ini satu tempat yang melatih kita. Yang kadang-kadang orang kata Dekod itu untuk orang soleh. Sebenarnya Dekod bukan tempat untuk orang soleh, tapi Dekod adalah tempat untuk orang yang nak bersama-sama menjadi soleh. Memang seronok lah sebagai bapa kan. Anak-anak saya ni anak yang ketiga. Dia dulu masa kecil tu orang bijak lah. Tapi setelah dia dah dibuli oleh kakak-kakak, dia memang bijak lah, matematik kan. Tapi oleh kerana dia asuh-asuh, alhamdulillah. Saya graduan Dekod. Graduan Dekod. Graduan Dekod Universiti. Graduan Dekod Universiti. Graduan Dekod Universiti. Wallahu a'lam.